Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Anggreni Pramudianti Di video kali ini saya akan membuat tutorial Tas selempang Untuk HP Seperti ini bentuknya Caranya mudah, cepat, dan hasilnya juga cantik kita simak ya videonya. Selamat menonton. Saya sudah buat alas oval sebanyak 3 baris, 1 2 3. Jadi ini 3 putaran. Kemudian ini ada 62 single crochet. Jadi, pertama saya buat 25 CH, kemudian 3 putaran. Alas oval sudah ada di video saya, silahkan dicari tutorialnya. Kemudian, untuk baris yang keempat, buat single crochet di tiap-tiap lubang pertama satu rantai dulu untuk pondasi awal kemudian satu sc di tiap-tiap lubang Kemudian lanjutkan Sebanyak 4 putaran lagi Jadi sampai baris ke 8 Ulangi secara spiral Sampai baris ke 8 Sudah selesai sampai 8 baris Satu 1 2 3, 3 untuk alas, 3 putaran untuk alas. 1 2 3 4 5 dan 5 putaran ke atasnya. Kemudian untuk langkah selanjutnya buat slip stitch 1 2 kemudian buat 3 rantai 1 2 3 lalu buat Double crochet jadi di lubang yang pertama di sini, kemudian skip satu lubang satu DC lalu buat satu DC lagi di sini di lubang yang sebelum ini jadi yang di tengah-tengah yang kita skip tadi Sini ya, ini masuknya. Kemudian skip satu lubang. Buat satu DC. Lalu satu DC lagi di lubang yang kita skip tadi. Kalau susah eh DC yang ini kita pegang. kemudian skip satu lubang buat satu DC satu DC lagi di lubang yang kita skip di sini ulangi langkah yang sama di skip satu lubang buat satu dc kemudian satu dc di lubang yang kita skip Tarik agak longgar, biar tidak terlalu kencang. Selesaikan sampai di ujung. Kemudian slip stitch di rantai yang ketiga yang kita buat tadi Yang untuk pondasi awal Slip stitch Kemudian buat single crochet buat sc di tiap-tiap lubang totalnya masih sama 62 SC SC yang pertama tadi beri penanda Selesaikan sampai satu putaran, sudah selesai satu putaran, kemudian slip stitch di sini di satu rantai yang pertama kita buat. Kemudian, beri oh, slip stitch lagi satu kali, kemudian tiga rantai, satu, dua, tiga, lalu. 1 DC di lubang yang pertama di sini Caranya sama seperti dengan baris yang ke-9. Jadi skip satu, satu DC, satu DC lagi di lubang yang kita skip. agak dilonggarkan jadi kita tarik agak panjang ulangi sampai dengan satu putaran kemudian slip stitch di sini di lubang rantai yang ketiga kemudian buat satu rantai lalu ulangi langkah ke baris ke 10 buat satu single crochet, satu sc di masing-masing lubang, beri penanda. Selesaikan sampai satu putaran, slip stitch di lubang CH di sini, kemudian ulangi langkah baris yang ke-9 dan 10 9 dan 10 sampai dengan panjang yang kalian inginkan sudah selesai. Jadi, pengulangan baris ke-9 dan 10-nya saya buat sebanyak 14 kali. 1 2 3 4 5 6

Jadi, kalau kalian ingin lebih pendek atau lebih panjang lagi, kalian bisa tambah atau kurangi pengulangan baris ke sembilan dan sepuluh. Terakhirnya, slip stitch. Kemudian potong. Lalu rapikan sisa benang. Selip-selipkan di dalamnya. Kemudian kita buat untuk penutupnya. Caranya buat slip knot, kemudian buat 13 CH, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 12 13 Kemudian skip 1 buat increase SC increase 1 2 Kemudian 10 SC 1 2 3 4 10 Kemudian di lubang CH yang terakhir buat 3 SC 1 2 3 Kemudian di baris yang sini sebelahnya buat 10 SC

Beri penanda di satu dua di sini. SC yang pertama kita buat dua, kemudian yang di sini yang tiga, satu dua tiga. Beri penanda. Jadi ini 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Yang ini juga 10. Kemudian di lubang yang sama dengan SC increase buat lagi SC increase. Jadi yang sebelah sini ada 4 SC kemudian beri penanda dengan warna yang berbeda yang ini nah. kemudian untuk baris kedua buat increase ini Satu, dua, kemudian di lubang yang sebelahnya buat increase juga. Satu, dua, kemudian beri penanda. lalu 10 SC dua kemudian untuk yang di ujung sebelahnya sama Buat sc increase ini yang pertama beri penanda Kemudian yang di sebelahnya increase juga Satu Dua Kemudian SC yang ketiga sama buat SC increase satu dua, lalu beri penanda di SC yang terakhir, kemudian 10 SC. Kemudian, ini kan tinggal dua yang belum. Di, ini sama satu lubang dua sc, beri penanda di sc yang pertama ini juga. SC increase Jadi total yang di sebelah sini ada 8 SC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yang sebelah sini ada 6 1, 2, 3 3 4 5 6. Kemudian untuk baris yang ketiga di lubang yang selanjutnya yang ini 1 SC kemudian lubang yang kedua SC increase Yang ketiga, SC increase, kemudian satu SC beri penanda. Kemudian 10 sc Jadi untuk yang di tengah-tengah Tidak ada penambahan sc Jadi totalnya masih sama 10 sc Kemudian Yang ini pertama Sc increase, beri penanda, boleh juga tidak usah karena ini e, putaran yang terakhir. Kemudian satu sc, sama yang, kedua, yang ke satu dua tiga, sc increase. satu sc sc increase kemudian yang terakhir satu sc lalu 10 sc satu dua yang terakhir yang pertama satu SC kemudian SC increase Lalu sama SC increase Kemudian yang terakhir satu SC lalu slip stitch jadi ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 SC yang ini ada 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 SC sudah selesai kemudian potong agak panjang jadi nanti untuk menjahit di tasnya, kemudian ambil kancing magnet, lalu jahit ini. di sini jadi ambil di tengah tengahnya sebelah senti jadi di sini Selesai, saya jahit ini, kemudian pasang kancing magnet. Jadi untuk sisi yang sebelah sini saya buat ini 5 kali 5 SC ke sini 5 SC dan ini 5 SC jadi untuk ini kemudian jahit Biar kelihatan rapi, sudah selesai. Kemudian, pasang tali, sudah selesai. Seperti ini hasil tasnya. Ini ukurannya lebar 11 cm dan panjang atau tingginya 18 cm. sudah saya pasang tali tutorial talinya ada di video sesudah tutorial tas caranya sangat mudah cepat cara membuatnya dan juga irit benang hasilnya sangat cantik Semoga kalian suka dengan video saya dan mudah untuk mempraktekannya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.